Strong point dari Gracia itu adalah tahan ke mini virus. Tahan ke mini virus artinya dia lebih tahan terhadap virus-virus, terutama yang kayak virus keriting. Kemudian dia juga dari segi tanamannya juga lebih vigor, artinya lebih lebih subur ketimbang yang komoditas yang lain. Kemudian dari segi buahnya juga termasuk produksinya agak tinggi ketimbang yang lain juga. Gemini virus merupakan momok menakutkan bagi pelaku usaha hortikultura termasuk petani melon. Serangan virus ini sangat dahsyat lantaran bisa menimbulkan kerusakan hingga 90% dari total tanaman yang diusahakan. Sampai kini belum ada obat khusus untuk mengendalikan virus jahat ini. Begitu juga dengan penyakit kresek. Penyakit utama pada tanaman melon ini sering menimbulkan kerugian. Dari pengalaman petani, produksi panen dapat hilang hingga 25% jika tanaman melon terserang. Salah satu cara jitu menghindari serangan gemini virus dan kresek adalah dengan menggunakan benih yang toleran. PT Iswesit Indonesia Capanah Merah memiliki melon dengan daya tahan hebat pada gemini virus dan kresek. Varietas melon unggulan terbaru tersebut bernama Gracia F1. Dengan toleransi yang tinggi pada gemini virus dan kresek, maka petani akan lebih mudah mendapatkan hasil panen sesuai potensinya. Menariknya, selain toleran terhadap gemini virus dan kresek, melon berjaring ini juga punya banyak keunggulan lain. Pertama, sosok tanaman dari melon Gracia F1 sangat vigor dan cocok diusahakan pada dataran rendah sampai menengah. Lalu, hasil panennya pun sangat berkualitas. Bentuk buahnya bulat lonjong dengan net kulit rapat. Warna kulit buahnya hijau dan berdaging buah putih kehijauan. Tiap buah melon Gracia F1 rata-rata berbobot hingga 3 kg dengan potensi hasil panen mencapai 58 ton per hektar. Buahnya keras dan tahan simpan hingga 10 hari pasca panen. Melon hibrida ini pun berumur cukup genjah. Sekitar 65-70 hari usai ditanam, melon Gracia F1 sudah dapat dipanen oleh petani.